Tahun 1953 silam, tepatnya 69 tahun, Injil masuk di Tanah Klabra melalui hamba Tuhan Rein Baransano. Dan sejak itu Tanah Klabra diberkati Tuhan, sehingga warga Klabra patut mensyukurinya. Mensyukuri 69 tahun Injil masuk di Tanah Klabra di kampung Indiwi Klabot, warga Klabra mensyukurinya dengan ibadah yang diselenggarakan 5 Februari 2022. Penyelenggaraan Injil masuk di Klabra bertepatan dengan Injil masuk di Tanah Papua yang peringatannya tidak semeriah tahun-tahun sebelumnya karena dipengaruhi pandemi. Begitu pula peringatan ke-69 Injil masuk di Tanah Klabra karena dipengaruhi pandemi, peringatan Injil masuk di Tanah Klabra tidak meriah. Kepala Bapeda Kabupaten Sorong, Septinus Lobat, dengan singkat menjelaskan, 69 tahun lalu, masyarakat Klabra didatangi seorang hamba Tuhan, Rein Baransano, dan sejak saat itu, Tanah Klabra diberkati Tuhan. 69 tahun lalu, kita didatangi oleh hamba Tuhan, Rein Baransano, menginjakan kaki di Tanah Klabra ini. Dan sejak itulah kita diberkati Tuhan. Dan hari ini kita merayakan pengucapan atau membuat ucapan syukur kepada Tuhan atas berkat Tuhan. Maka 5 Februari yang bertepatan dengan Injil masuk di Tanah Papua, masyarakat Klabra mengucap syukur atas masuknya Injil di Tanah Papua, dan syukur karena dengan Injil masuk di Klabra telah membuka mata dan pikiran orang Klabra dari kegelapan. Semi Venjalang, CWM Channel.